Rahsia khasiat limau perut, buah dan daun menjadi ramuan untuk mandi daun. Dicampur pula dengan herba-herba lain yang mengharumkan aromaterapi. Inilah dia mandi daun yang perlu anda kenali untuk generasi baru dan juga warisan lama yang perlu kita kekalkan. Limau perut dan herba-herba, khasiat mandi daun. Bila bercerita tentang limau perut ataupun cafe line, baru Pak nak teringat orang-orang dahulu mempunyai pelbagai jenis mandian, terutama sekali untuk para wanita dan juga ibu-ibu yang selepas bersalin. Tetapi ramai yang tak tahu, ada mandi bunga dan juga ada mandi daun. Pernah dengar tak mandi daun? Inilah dia Pak nak pegang daun limau perut untuk bercerita tentang khasiat mandi daun yang digunakan oleh orang-orang terdahulu yang mereka gunakan di dalam pelbagai terapi untuk kesihatan badan. Inilah dia antara daun yang digunakan di dalam mandi daun bersama Pak Nak, pencetus guna herba. Kalau kita perhatikan, kalau kita hidu bau limau perut ni memang harum. Digandingkan pula dengan herba-herba daun pokok lain, itu yang menjadikan satu haruman di dalam mandian ataupun sekarang dalam dunia spa dipanggil mandian aromaterapi. Tetapi orang dulu gelar mandi daun. Mandi daun untuk lelaki dan juga mandi bunga untuk wanita. Terutama sekali kepada kaum lelaki-lelaki. Selain daripada limau perut, banyak lagi herba-herba yang digunakan di dalam mandi daun. Ada falsafah setiap daun. Daun ni untuk apa? Daun ni untuk apa? Daun ni untuk apa? Daun A untuk apa, daun B untuk apa, daun C untuk apa. Banyak yang dicongkil, terutama sekali kepada mereka yang gemar harum bau limau perut, serai wangi antara salah satunya dan juga herba-herba lain. Bila dicampurkan jadi satu haruman yang betul-betul menyihatkan badan, menyihatkan minda dan kita hilang kita punya keletihan dan juga kita punya stres. Mandi daun, khasiat untuk tubuh badan, menyegarkan badan, memberi semangat baru terutama kepada bakal pengantin dan juga kepada mereka yang baru lepas sakit. Mandi daun ni memang seronok. Bau dia dah cukup harum. Dengan pelbagai jenis herba yang digabungkan menjadi satu mandian aromaterapi yang menarik. Cubalah, nanti Pak Andak akan ceritakan tata cara mandi daun. Unik kan? Orang-orang dulu dah congkil dulu rahsia-rahsia khasiat herba dalam mandian. Inilah dia, mandi daun. Bila kita memetik herba-herba untuk mandi daun, perlu mulakan dengan doa dan zikir dan juga niat kita untuk sesuatu seperti menjaga kesihatan dalam mandian daun. Kepada orang lelaki yang di luar sana, yang penat, letih, yang tak ada keyakinan diri, mandi daun adalah salah satu memberi kesegaran kepada badan dan juga minda kita. Kita cuba congkir rahsia alam. Begitu juga dengan bakal pengantin, mandi daun ni sesuai terutama kepada mereka yang nak masuk dalam alam gerbang perkahwinan. Tetapi kena tahu caranya. Kita tahu cara doanya, cara taktik dia, teknik dia. Bukan kita cebur-cebur je, tetapi kita mesti tahu sebenar rahsia mandi daun. Ini apa anda nak cerita kan? Hanya herba-herba yang beraromaterapi yang dipilih, dipetik di awal pagi dengan bacaan doa dan niat serta zikir. Inilah dia antara ramuan-ramuan yang Pak Andak sediakan. Di antaranya daun limau perut dan juga serai wangi. Khas untuk kepada mereka yang sakit dan juga mereka yang baru lepas kena strok. Begitu juga pada bakal-bakal pengantin. Kepada mereka yang tak yakin diri, letih, penat. Inilah dia mandian untuk kesegaran yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Rahsia dan khasiat mandi daun hanya mereka yang dah mandi saja dapat merasainya, kerana memberi satu kesegaran pada tubuh badan dan juga memberi satu kelainan dalam tubuh badan kita, kerana antara aura badan dan aromaterapi begitu berkait di antara satu sama lain. Inilah dia khasiat mandi daun oleh orang-orang terdahulu. Bakal pengantin, jangan mandi bunga, mandi daun.
Bakal pengantin jangan mandi bunga, mandi daun. Mandi bunga untuk pengantin perempuan, mandi daun untuk pengantin laki-laki. Kena ingat, orang dia dulu mandi daun untuk pengantin lelaki, bukan untuk pengantin perempuan. Mandi daun, kita petik herba-herba, kita buat mandian, segarkan badan. Terutama sekali pada pengantin lelaki dan juga kepada lelaki yang hilang stres, kepada lelaki yang betul-betul penat, stres, dan juga mereka yang hilang keyakinan diri. Menyegarkan badan, memberi semangat baru, terutama kepada bakal pengantin dan juga kepada mereka yang baru lepas sakit. Mandi daun ni memang seronok. Bau dia dah cukup harum. Dengan pelbagai jenis herba yang digabungkan menjadi satu mandian aromaterapi yang menarik. Kan ada lagi penceritaan herba-herba, buah-buahan dan juga sayur-sayuran daripada orang-orang terdahulu. InsyaAllah bertemu lagi di lain siaran. Petik herba, petik. Kita petik daun limau perut untuk menjadi bahan dalam mandi daun. Sedap mandi daun, harum. Cubalah.